dosa yang timbul yang dikerjakan oleh ahlul bait, sungguh Allah telah memaafkannya. Jadi dalilnya, innama yuridullahu liyudhhiba ankum ahlul baiti wa yutahhirakum tathira. Kemudian pengarang rahimahullah beliau menyebutkan, faqad akhbara al-thiqatu 'indi bi Makkah. Sungguh ada ulama yang terpercaya telah memberikan saya kabar yang terjadi di kota Mekah Mukarramah. Bagaimana? Itu dia punya kabarnya, informasinya. Qala, maka ini ulama mengatakan, kuntu akrahu ma yaf'aluhu syurfa'u bi Makkah fil nasi. Dan seorang ulama ini ulama, bukan orang awam ini, seorang ulama yang thiqah, yang terpercaya, dibilang, saya dulu pernah ngebenci sesuatu kerjaan yang dikerjakan oleh para habib di kota Mekah Mukarramah terhadap orang lain. Kan kerjaan demikian, kadang-kadang suka apa? Kadang-kadang suka berbuat hal-hal yang memang orang melihat enggak suka melihatnya itu. Nah, ini kejadian di kota Mekah Mukarramah, seorang ulama terpercaya dia melihat ada banyak habib, banyak habib yang apa? Yang melakukan perbuatan yang memang merugikan orang lain, sampai ini ulama benci, naruh kebencian kepada itu habib. Fara'aitu fil naumi Fatimata binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya mu'ridatun anni. Maka dia bilang, aku melihat Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha dalam mimpi aku, sementara beliau Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha berpaling tidak mau melihat aku. Fasallamtu 'alaiha, aku mengucapkan salam kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, wa sa'altuha an i'radiha, dan aku bertanya kenapa sampai beliau berbalik enggak mau melihat wajah aku. Nah, ini yang mimpi siapa ini? Astaghfirullah, ulama yang terpercaya, bukan orang awam, bukan orang biasa, bukan. Ini seorang ulama, astaghfirullah, ulama yang terpercaya. Dia naruh kebencian kepada para habib yang ada di kota Mekah Mukarramah. Pas dia tidur, dia bermimpi bertemu dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, dan beliau Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha berpaling mukanya tidak mau melihat ulama ini. Sampai dia mengucapkan salam, tetap dia salam, dia enggak mau melihat muka ini orang. Kemudian Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ditanya oleh ulama ini, kenapa sampai berpaling tidak mau melihat mukanya? Faqalat, maka berkata Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, innaka taqa'u fi syurafa'i, sesungguhnya engkau menaruh kebencian kepada para habib yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Ini ulama ini ditegur oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Faqultu laha, maka langsung aku bilang kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, ya sayyidati, wahai Sayyidah Fatimah, ama taraina ma yaf'aluna fil nasi, apakah engkau tidak melihat kerjaan-kerjaan zuriyah engkau, keturunan engkau kepada orang lain di kota Mekah Mukarramah? Maka Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha berkata, alaysa hum abna'i, bukankah mereka semua anak keturunan aku? Faqultulah, maka aku bilang, ini ulama bilang, minal ana tubtu, dari sekarang aku tobat, tidak mau lagi ngebenci para habaib yang ada di kota Mekah Mukarramah. Fa'akbalat alayya, maka langsung Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha tidak lagi berpaling, langsung menghadapkan wajahnya kepada aku, langsung melihatin tuh. Tadinya awal berpaling, pas dia taubat, hilangkan kebencian dari hati dia, nggak mau ngebenci para habaib, langsung Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha kepada Aliya, dia bilang, langsung menghadapkan wajahnya kepada aku. Pas taubat, kemudian aku bangun. Ini cerita dari siapa ini? Dan orang hadir kisahnya Ahmad As-Suhaimi fi Lubab Al-Talibin. Cerita ini disampaikan oleh Al-Imam Syekh Asyikh Ahmad As-Suhaimi dalam kitab Lubab Al-Talibin. Makanya kita gak boleh apa? Gak boleh naruh kebencian kepada para habaib dan asfar syarifah. Kita yakini mereka bakal kembali kepada Allah sebelum mereka meninggal dunia. Dari tadi
innama yuridullahu liyudhiba ankumur rizza ahlal bayti wa yutahhirakum tadhira. Allahu a'lam bissawab. Al-Fatiha.